Selamat datang di channel Keluarga Baking, saluran khusus yang membahas tentang produk-produk pastry dan bakery. Pada tutorial kali ini, saya akan membahas tentang tata cara mengikuti kelas online di Keluarga Baking. Oke, simak penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Halo sahabat baker semua, dimanapun Anda berada, ada kabar gembira dari Keluarga Baking, karena mulai November ini Keluarga Baking akan kembali online, ya, kembali mengadakan online class, ya, yang setiap 3 materinya hanya berbayar maksimal Rp35.000, teman-teman. Untuk kelas perdana ini saya buka Rp25.000 untuk produk-produk laminasi. Salah satunya ini adalah produk puff pastry, ya, teman-teman. Puff pastry ini saya buat dari cool bouillon, sementara yang satu ini saya buat menggunakan Royal Crown, teman-teman. Margarin dan campuran butter itu Royal Crown. Jadi ini lebih enak daripada yang cool bouillon. Nah, bagaimana kelas online ini dibahas? Jadi saya nanti akan mengirim video kepada semua peserta. Materi akan dibahas selama 4 hari sampai selama 6 hari berturut-turut di pukul 19.00 atau 19.20 menit waktu Surabaya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan untuk diskusi secara acak. Jadi teman-teman setelah perjanjian dengan saya, diskusinya mau siang mau pagi itu boleh. Dan yang paling penting teman-teman, pada pembelajaran di kelas online Keluarga Baking ini tidak ada batas waktu. Yang paling penting adalah proses penjelasan tentang video itu selama 4 hari teman-teman mesti hadir sekitar 19.00. Seandainya teman-teman nggak bisa hadir, teman-teman bisa mempelajari setelahnya. Jadi keren kan? Enak banget kan? Ini sangat mudah banget. Dan pengalaman kami sejak 2014 sampai sekarang, ya, itu luar biasa banget hasilnya. Dan untuk yang saat ini, Keluarga Baking memang membuka kelas dengan harga murah-murahan. Ini sebagai wujud pengabdian Keluarga Baking terhadap pecinta kuliner dan baking. Oke guys, ikuti kelasnya di 10 November dengan materi Danish pastry, croissant, dan puff pastry. Ketiga-tiganya menggunakan margarin rumahan dan juga menggunakan pastry margarin atau butter filling. Kita ajarkan yang menggunakan butter filling, kita juga ajarkan yang menggunakan margarin yang biasa digunakan untuk membuat cake. Belajar mudah di Keluarga Baking bersama saya Madurno. Selamat bergabung, silahkan nanti daftar di nomor yang akan saya share. Salam baking. Nah ini teman-teman ya, masih tunggu apa lagi teman-teman? Ini yang dari Royal Crown teman-teman ya. Jadi lapisannya ini lebih jelas karena apa? Tingkat titik lelehnya itu lebih tinggi, artinya mudah leleh teman-teman ya, walaupun sedikit sulit, lapisannya lebih jelas lagi, makanannya juga jauh lebih enak ini teman-teman ya. Kalau ini mengembang lebih tinggi teman-teman, cuman lapisannya buku-bukunya tidak terlalu nampak ya, padahal kita menggunakan pisau yang sama ya, panasnya juga sama, ini lebih ringan, ini lapisannya lebih nampak ya. Oke, kita cek ya teman-teman ya. Ya ini pasti makannya lebih enak teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan diajarkan yang menggunakan margarin untuk membuat cake itu, yang ini ya, dan ini juga yang menggunakan gold bullion, coarse white gold bullion teman-teman ya. Oke, silakan bergabung ya. Ini puff pastry juga. Jadi teman-teman nanti akan belajar juga membuat croissant yang menggunakan butter ancor ya, bukan butter filling tapi butter ancor ya. Ini ini suaranya teman-teman ya, kedengaran banget ya. Oke, kita akan rusak satu teman-teman ya, tapi ini masih panas ya. Kita akan rusak satu ya, tolong didengar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sayangnya masih panas teman-teman ya ini. Oke, lihat teman-teman, seratnya ya bagus banget.
ini lapisannya. Oke, kuat banget teman-teman ini ya, ya. Oke, mantap teman-teman. Ini tengok tuh ya. Jadi ini rasanya pasti lebih enak teman-teman. Ya, yuk bergabung di 10 November bersama Dennis Croissant dan Puff Pastry hanya 25.000. Ya, ini teman-teman ya, hasil dari puffnya baru saja keluar dari oven. Ya, kita akan lihat lapisannya sebentar teman-teman. Sabar ya. Nah, ini dia. Tuh. Ya, jadi ini yang menggunakan gold bullion tetapi dengan metode lama teman-teman ya, dengan metode kuno. Tuh, tengok tuh. Ya. Oke, tidak hanya ini saja teman-teman ya. Jadi kita juga menggunakan nanti yang menggunakan margarin rumahan yang biasa Anda dapatkan di sekitar toko-toko di dekat rumah teman-teman semua. Ini luar biasa keren teman-teman ya. Cantik dengan cara lama ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan gold bullion atau menggunakan pastry margarin ya. Nanti kita share juga hasil yang menggunakan pastry margarin. Oke. Okay?